Ditemui usai rapat bersama tim nasional Kemendagri, Gubernur Jawa Barat menyatakan tanggapannya terkait pernyataan salah satu anggota DPRD Jabar bahwa UU Ruzanul Ulum hanyalah ban serep dirinya. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mempersilakan masyarakat menilai pihaknya apa adanya. Menurut Emil, pihaknya bekerja sesuai peraturan undang-undang. Dirinya pun tak ingin peristiwa di Sulawesi Selatan terjadi pula di Jabar. Saya nggak ada tanggapan, silakan saja menilai kami apa adanya, kami serahkan kepada masyarakat. Makanya kemarin kalau tidak salah ada survei ke masyarakat lewat Instagram untuk mengukur. Jadi kalau mau menjuluki apa saja, menilai kami baik buruk juga kami persilakan. Ujung utamanya adalah rakyat sendiri yang memberi penilaian yang maksimal. Kalau kurang kami perbaiki, nama juga tahun pertama membangun fondasi. Kalau sudah baik, kami akselerasi di tahun kedua. Emil pun menyatakan pihaknya bekerja sesuai undang-undang jika wakil berfungsi saat gubernur tidak bisa. Budi Hartati, Bandung TV.